Oke, geng, hari ini aku nak buat tote bag. Sebenarnya hari kemerdekaan negaraku. Jadi ni awal-awal sekali kita perlukan tote bag kan. Lepas tu kita letak ni, apa panggil ni, kotak. Yang ni sample je ni, tote bag ni. Sebab aku dah cak dah, aku baru rekod ni. Kita tunjuk je. Kita letak kotak. Kalau ada satik, boleh letak satik kat tu, dekat tempat aku tunjuk tu. Okay. Ni warna-warna aku guna. Tengok ni yang white, jenama Maris lah yang aku guna. Pastikan acrylic lah. Prussian blue. Satu lagi Titanic black. Ni Titanic black. Sekejap. Ni carbon black. Salah. Okay, yang ni aku buat warna bawah dulu. Aku campur warna biru tadi dengan warna putih. Aku buat pakai brush acrylic lah. Lepas tu atas ni aku guna brush yang blue tadi. Berata aku pun campur lah, blending biar cantik. Lama juga ni kan. Yang ni pun nak dekat 45 minit rasa. Aku blending. Yang ni aku tak warna hitam sikit kat atas. Biar dia nampak pekat sikit kat atas tu. Lepas tu aku blending macam biasa. Biar warna dia capur gitu. Comel lah. Okay. Yang ni aku start buat awal eh. Ni baru layer pertama. Layer pertama ni kita dulu. Kita capurkan. Kita buat awal tu. Lepas tu kita capurkan warna dia dengan latar belakang. Yang ni ikut pandai awal ni. Ikut pandai nak buat mana-mana pun. Ini aku tambah sikit nak bagi biar ada nampak warna putih sikit dekat bawah-bawah. Ni. Okay. Yang ni aku buat macam bukit lah. Baru ni berjaya kat daki atas bukit. Ni aku buat bintang, aku buat bulan. Ini pun aku buat awal lah. Nak tutup bukit tu. Ini second layer dah. Second layer awal ni. Comel dah, saya kena je baru sekali lagi. Ni masuk third layer. Third layer ni buat kat atas-atas tu je. Dan ujung awang. Yang ni aku bagi terang sikit kat bawah-bawah tu. Tambah bintang kan. Buat. Ini cantikkan sikit lah orang. Tapi pastikan yang bucu-bucu kali boleh terang. Ulang. Nampak bintang besar-besar sikit. Siap tu aku spray pakai ni. Apa ni?
ni acrylic yang clear, clear punya. Aku spray ni sebab biar warna dia terjaga. Tapi aku saja spray kat luar rumah sebab busuk sikit pun. Jadi lepas siap spray lah biar warna dia berkilat. Aku spray banyak. Kalau jual ni ada orang 300 pun. Ada orang jual ke 100, 200. Mana ni terjaga. Cantik tak? Kalau nak suruh buat konten lukis ke, cak-cak ke, boleh komen kat bawah. Okay. See you guys in the next video.